皆さん、こんにちは。はじめまして、ゆかたまるです。さあ、ただまたま、みなさん、こんにちは。参加したまん、ゆうがたまたまに。Couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone. Dude, I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky. Tokyo Verde melawan Oita Trinita dalam lanjutan J2 League 2021-2022. Tanding di Ajinomoto Stadium, Tokyo Verde menang tipis 1-0 atas tim tamu. Meski belum diberi kesempatan bermain, bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan mendapatkan sambutan hangat dari para pendukung Tokyo Verde. Sekitar 1 jam sebelum pertandingan, Pratama Arhan mendapatkan sambutan dari supporter Tokyo Verde yang hadir di stadion. Sayangnya, pemain kelahiran Blora tersebut belum juga melakoni laga debutnya. Namun hal tersebut bisa menjadi keputusan yang tepat diambil oleh Tokyo Verde. Pasalnya, Pratama Arhan harus menjalani ibadah puasa hari pertama pada bulan Ramadan ini. Arhan juga masih dalam masa adaptasi dengan lingkungan barunya di sana. Pratama Arhan sendiri juga punya pengalaman baru karena akan menjalani Ramadan di negeri Sakura. Ia pun bakal menjalani puasa dalam waktu yang lebih lama. Jika di Indonesia puasa biasa berlangsung sekitar 13 jam, di Jepang sendiri waktu puasa lebih lama yakni sekitar 15 hingga 16 jam. Bek timnas Indonesia ini sempat mengatakan jika tak memungkinkan puasa, maka ia akan menggantikannya usai Lebaran. Misal, ada situasi yang tak memungkinkan untuk puasa, seperti saat pertandingan atau karena cuaca, saya tidak akan puasa. Namun nanti akan diganti selesai Lebaran. Untuk makanan selama ini semua aman, tutur Arhan. Sementara itu, Tokyo Verde juga akan menghormati Arhan yang bakal menjalani puasa. Klub J2 League itu akan memberikan fasilitas bagi pemain muslimnya itu. Kami memahami umat muslim menjalankan puasa, ujar General Manager Tokyo Verde Atsuhiko Ejiri dalam konferensi pers virtual. Cantika Rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.